Hai, selamat datang ke channel aku Biomed. Saya Azrin. Video vlog kali ini saya nak kongsi, saya nak tanam sayur. Ini adalah salad, biji benih salad dan ini adalah sawi. Saya akan gunakan bekas yang sedia ada. Bekas ni sebelum ni saya tanam pokok zinia dan tanah pun nanti saya akan tambah dan saya akan pulihkan dengan letak baju granit. Kemudian kita akan lihatlah proses seterusnya kita nak tabur biji benih sayur. Buat masa ni saya pilih dua jenis sayur. Yang pertama adalah sayur sawi yang memang biasa kami keluarga kami makan. Yang kedua adalah daun salad. Benih kali ini kami beli daripada Serba Jadi. Nak tengoklah hasilnya. Kalau kita tengok jenama Serba Jadi ni, dia ada kat sini. Nampak pengiktirafan Super Brand dan benih dia dia ada di sini foil pack, mungkin quality control dah dijagalah. Sama juga dengan benih sawi ni pun ada jenama Super Brand dan ada foil pack, maknanya biji benih ni memang dia jaga QC dia sebelum dia produkkan untuk dijual. Okey, di belakang ni ada arahan macam mana kita nak semai daun salad. Kemudian ada sawi ni pun sama juga, ada arahan macam mana kita nak semai. Kalau kita baca dekat sini, dia ada jaminan if you not satisfied with this seed, we are will get gladly replace them. Maknanya dia menjaga kualiti biji benih. Dan kat sini ada tulis tarikh sebelum expired, maknanya sampai 2023. Tanah ni saya nak pulihkan dengan tambah baju organik Melagro. Baju organik Melagro ni adalah baju organik 100% ditambah dengan amino asid ikan, ada 12 nutrisi. Kelebihan dia, dia boleh neutralkan pH tanah. Kalau tanah tu basic, dia akan neutralkan. Ada mengandungi mikrob 99% pathogen free, maknanya kandungan kalau kita sentuh selamat dia akan meningkatkan perlindungan pokok, imun sistem pokok. Kemudian ada 12 nutrisi tadilah. Cara nak guna dia pun tak susah sebenarnya. Okay. Sekarang ni kita akan tengok apa macam mana bentuk baja organik Melagro ni. Kalau dia berketul jangan bimbang. Sebab dia berketul sebab ada tindak balas mikrob ni dalam baja ni. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita hancurkan dia balik. Dan lepas tu kita boleh guna macam biasa. Jangan risau, bukan masuk angin Ada orang kata dia masuk angin, sebenarnya tak. Sekarang ni saya ambil dalam lebih kurang setengah sudu sodik. Kemudian saya tabur dan kemudian saya akan gaul lah. Kenapa saya buat macam ni? Nanti bila anak pokok dah start bercambah, nutrisi itu dah tersedia ada di dalam tanah. Kita gaul je lah, bagi sama rata ya. Saya dah tambah tanah, tinggal lebih kurang 2 inci saja. Kenapa saya guna Melagro? Untuk makan biasanya saya akan guna baju organik. Jarang sekali saya guna baju kimia. Kalau boleh untuk tanaman yang untuk makan, saya akan guna baju organik. Ini contoh baju organik, saya akan guna baju organik Melagro menggantikan baju kimia. So atas pilihan masing-masing, nak guna baju kimia ataupun baju organik. Tapi pada diri saya sendiri, untuk makan sendiri, saya akan guna baju organik yang bebas kimia. Saya akan buat lubang.
lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5. Potong. Koyakkan pusan. Sekarang ni yang kita akan koyak adalah daun salad. Oh, ini yang dikatakan aluminium foil. Okey, dia gunakan aluminium foil ni untuk mengelakkan terkena cahaya matahari lah. Bila terkena cahaya matahari, akan boleh merosakkan biji benih. So, dia pack dengan aluminium foil. Biji dia halus eh. Boleh tahan halus. Kalau kita saya rasa ni halus. Okey. Yang pertama ni adalah salad. Kedua ni biji sawi. Pun sama, pack dengan aluminium foil. Biji dia kecil tapi boleh agak besar sedikit lah saiz dia daripada biji benih salad. Boleh rasa. Ini saya keluarkan biji sawi. Biji sawi ya. Tengok saiz biji sawi halus. Saya nak tabur dalam lubang ketiga, lubang keempat dan lubang kelima. Dah selesai isi biji benih. Sekarang ni dah saya kambus sajalah. Kambus saja. Selepas ni kita akan buat semburan halus. Jangan siram air terus. Kalau kita siram nanti beralih biji benih. So apa kita perlu buat adalah kita buat semburan halus sahaja. Selepas kita dah kambus, kita buat semburan halus saja eh. Dia pun kuat sangat air ni. Kita adjust balik nozzle dia. Pastikan tanah lembap. Jangan siram eh. Kalau siram nanti beralih nanti biji benih. Ini pun saya tak pasti sama ada boleh bercambah atau tidak. Tapi kita akan cuba lihat hasil dia nanti. Saya akan update bila ada perubahan. Kalau tak ada, saya kena tanam lagi sekali lah. Saya kena cuba lagi. Alhamdulillah dah selesai semaian biji benih salad dan sawi. Kita pun dah buat semburan air. Kemudian kita akan tunggulah dalam seminggu dua minggu. Melihat sama ada semaian ni berjaya atau tidak. Kawan-kawan boleh komen bagi cadangan, idea. Boleh sharing pengalaman yang pernah tanam sawi dengan salad. Saya pun boleh belajar daripada kawan-kawan. Semoga video ini memberi manfaat. Jumpa lagi di video vlog akan datang.